Assalamualaikum, salam sejahtera dari Bandaraya Ipoh di Perak. Keterusan kita hari ini pada 9 November 2022, perlawanan yang ke-16, perlawanan klasifikasi 5-6 yang menemukan dua pasukan dari benua Afrika. Baik, Afrika Selatan memulakan permainan terlebih dahulu, tetapi awal-awal lagi, wah, kad kuning rasanya akan dilayangkan kepada pemain Afrika Selatan di atas bintisan yang berlaku ke atas Muhammad Ali. First penalty corner dan tu dia laju di sebelah kanan. Penjaga gol yang turun hari ini ialah Anton Martin van Loggerenburg. Tujuan perlawanan klasifikasi ini selain daripada ranking apa, Rod? Sekejap, eh? Jawab sekejap. Sekejap lagi. Kita sedang melihat satu hadangan keras yang dilakukan di situ oleh Mustafa Ragab. So, Nur Hisham Syari tidak teragak-agak terus memberikan PC yang pertama kepada Afrika Selatan pula. Gubane akan melakukan tolakan ke dalam. Hanya empat pemain saja di situ untuk Afrika Selatan. Cantik. Tolakan yang begitu powerful yang dilakukan di situ oleh Conor Beauchamp untuk gol ketiga peribadinya. Gol yang pertama untuk Afrika Selatan. Peluang yang baik sini, cantik skill yang ditunjukkan di situ, dan itu dia. Empire dari Jepun tidak teragak-agak juga untuk memberikan Egypt PC yang kedua mereka, berpunca daripada menurut daripada awal di sini. Kali ini untuk perlihatkan Karim Atif pula untuk melakukan tolakan. Tolakan semula ke belakang, cantik. Ah, terlepas. Sepatutnya untuk Hassan Gobran dapat melakukan kewesan secara reverse. Atif akan melakukan tolakan. Dan kali ini, Bos Jai disambar kali penjaga gol. Peluang di situ. Tolakan dan akhirnya berjaya lagi diselamatkan oleh pertahanan South Africa. Atif tolakan ke hadapan pintu gol yang mungkin terlalu kuat. Tolakan akan dilakukan Amir Said, kapten. Pemain tinggi lampai ini. Tolakan yang pantas, laju. Oh, terkena palang. Oh, tak jadi lagi, Ron. Tak berhasil lagi. Yang keenam untuk pasukan Egypt, kali ini masuk. Rasanya sentuhan dilakukan di situ oleh bukan flicker utama, tapi lihat kepada siapa yang berlari. Ah, oh, cantik. Nombor 18. Ah, oh, itu dia. Satu gol padang yang baik. Ismail Ragab berjaya dengan melakukan satu pukulan yang mengelirukan Van Loggerenburg. Muhammad Gamal amat penting kepadanya untuk terus bertindak cemerlang dalam situasi ini. Dan akhirnya tampanan di sebelah atas yang dilakukan, dan kemudiannya meluru di situ Karim Atif. Tetapi Empire kata satu lagi PC. Tamat. Suku keempat memang cukup mendebarkan. Tindakan berani dari Afrika Selatan, power play. Namun bola tak sampai ke dalam kawasan D.